Segitu ya berarti ya nadanya ya? Segini. Ya apa? Lagi ngapain? Ditonjol enggak sih? Aku kan enggak cakep. Ngomong bibit kayak apa aku bilang jujuk. Ya ada action-nya kan. Gini dulu biar kayak Joko. Kan suaraku juga bisa diedit dulu gitu. Halo gengs, Fenia. Hari ini aku habis syuting terus kebetulan lagi ada mau take vokal. Mungkin banyak yang kayak penasaran ya Sastra ya, gimana sih proses rekamannya dari mulai latihan, pokoknya dari nol. Jadi prosesnya apa aja? Prosesnya adalah milih lagu. Biasa bareng Sastro dibantuin untuk cari nada. Cari lagu, cari nada, cari nada, cari jodoh. Ikut. Enggak jadi. Ikut. Yang itu ikut. Oh, ikut ya. Oh ya udah jadi. Terus dilempar ke Purwokerto dibantu sama Mas Ipang dan tim bikinin musiknya. Balik lempar ke sini lagi. Di sini kita tag vokal, habis tag vokal dilempar lagi. Ini tuh salah satu proses untuk konten yang enggak nyanyi live. Kalau yang live lebih simple. Aku lagi siapin dulu tuh liriknya nih, ada berapa lagu tuh. Wow. Ada 16 lagu yang harus dinyanyiin. Biasanya tuh semalam dapat berapa ya? 4, 5. Udah biasanya langsung tag. Kalau lagi mood. Dan sebelum nyanyi tuh aku dibantu sama Sastro ngapalin lagu-lagu yang aku gak tahu artinya, supaya dapat rasanya gitu. Apa? Sugeng dalu artinya. Selamat malam. Tising bien tau ngelarani. Hati yang dulu pernah melukai. Kolek liane. Kamu nyari yang lain. Ini si pencipta ini Deni Caknan ya. Halo Deni Caknan. Eh Bang Deni. Jadi mungkin dia pernah sakit hati, dia udah move on, cuma pengen mengenang selamat malam hati yang pernah menyakiti. Eh aku gak tahu cara ngomong udan. Udan dan. Udan. Daya di atas langit. Udan. Udan tangis hati. Liatin terus ya prosesnya. Saiki wes rodo terang. Kita bakal lari ke studio music. Jadi dibedain lantainya tuh macam-macam. Bisa cari duit di lantai 2, softland. Cari hiburan di atas, konten di sini. Cari jodoh di mana ya? Cari jodoh datang sendiri. Oh iya. Yeay. Yeay. Kita sudah sampai. Ini namanya ruangan cinta. Hanya anak-anak soleh yang masuk ke sini. Ini gimana bang? Apa? Komputer, mouse, keyboard. Oke bang. Ini suka banyak yang nanya sound cardnya apa nih pakai ini. Microphone. Kalau ini nggak ada juga ada sound card yang lain sebelum yang ini. Sebelum kebeli yang ini gitu maksudnya. Terus ini apa ini? Speaker Yamaha. KS7. Itu. Ini mah biasa lah monitor. Apa nih kalau ini? Spring bed. Bukan kan? Terus ini? Itu hidupin lampunya kan? Oh ya lupa nyewa. Biasa aku pakai ini Audio Technica M50X. Nih, ini biasa. Nah operatornya di situ pakai ini juga sama. Terus ini micnya pakai ini. Kelihatan. Rode. Kalau yang live biasanya pakai mic yang Dynamite. Bener kan? Ini pink, ini spesial. Jarang ada yang punya. Biasa punyanya warna hitam putih bla 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 gitu. Tapi ini warna pink. Yang special edition kado ulang tahun dari Mas Ipang. Ya Mas Ipang, thank you. Satu lagi. Astagfirullah. Satu lagi pakai yang ini. Ini Sure. Sure? Sure. Yakin. Inilah Sure yang tipe Beta 58A. Doain semoga nanti alat-alatnya bisa upgrade ya semua. Amin. Ya. Ada yang sering nanya aplikasinya pakai apa? Pakai apa, Bang? IP9. Tsubasa, pemain bola itu yang kartun. Tsubasa. Oh. Terus untuk tim Hore-nya kita pakai ini Cacia merek 2860. Ini seri terbaru. Katanya mau nikah dia, Kak. Iya, makanya itulah itu menjadi penyemangat kita. Kenapa dia mau ngajakin gini sama kita? Bakal nikah enggak lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Berarti iya dong. So, kita lanjut mau take dulu. Oke. Aman ini jadi aman. Aman. Next song.
Kalau biasanya tuh kalau pas lagi nggak mood tuh bisa sampai ada 3 baris. Biasa bekalnya tuh ini jeruk nipis sama garam Himalaya. Nipis itu aja. Ini dong yang dibawa. Sama air panas. So profesional padahal sih karena amatir. Enak banget anjir. Next song. Lama-lama jadi penyanyi Jawa Mbak Sita. Dapat jodoh orang Jawa apa? Yoi. Amin. Bye. Lagi tak ting-ting kan. Sekarang jam 12 dan udah pada mulai tepar belum, geng? Udah pada main games tuh. Oh enggak, udah enggak main games. Dan masih bakal lanjut lagi. Sekarang udah lagu ke-4. Aku punya niat yang baik. Belum di mixing, belum berasa ini udah apa-apa. Makasih semuanya, udah gitu aja. Oh, hey. Jujur ini yang kedua kalinya kamu dipelilin dari kueku loh. Oh iya. Hey. Semoga tahun-tahun berikutnya tetap dipelilin bareng. Semoga selalu bisa dipelilin bareng. Biar kaya lagi. Amin. Apa okay, gitu. Okay. Ini lagu ke-5. Bisa dilihat perubahannya. Sudah ada kasar di sini. Asli sih. Ini Sasra tapi masih kuat Sasra. Oh, strong. 10 lagu lagi ayo. Kita lihat siapa yang sumbang. Gue ya kayaknya. Tadi masuk enggak sih kalau pas kita ulang tahunin Abi? Dimasukin dong kan ada di kamera sana. Ada. Oh ya ada. Nah, tadi kita baru aja bikin surprise kayak gitu. Aku berdoa buat Abi semoga segala cita-citanya tercapai, panjang umur, sehat dan semoga cepat baikan sama Abi. Hewan-hewan apa yang sehat? Ular raga. Bungkus dong. Alhamdulillah. Tadi kita tek berapa lama? Sekali dong. Tuhan tolong aku. Dia. Tolong jaga dia. Copyright. Jadi ini lagi mau take lagu ke-6 cuman lagi ditunggu. Sambil nunggu itu kita lagi main tebak-tebakan. Ayo yang mau ngasih tebak-tebakan lagi. Itu aja yang lucu tadi lo. Apa? Dua kali nikah. Aku sih masih pura-pura enggak denger sih, kasihan. Bunga-bunga apa yang susah dan pengen dimiliki oleh semua orang? Bunga desa. Salah. Jauh. Pengen dimiliki semua orang. Iya. Bunga citra lestari. Bunga citra lestari. Bunga bener bunga. Dah, dah. Melati kesabaran. Kalau mau kayak gitu, bunga bunga apa yang susah? Bunga melati. Kok melati? Melati kesabaran. Gitu. Tujuannya lawakan tuh di timing ya. Ada lagu ke-6, tapi lagu yang ke-6 ini spesial karena ini bukan cover tapi single buat web series. Judulnya, pencipta lagunya ini nih. Judulnya dan lagi. Jelek banget karena ceritanya itu sedih banget. Bocoran? Kasih bocoran nggak? Nanti ah di vlog yang lain. Ketikannya dua. Bocoran aja ya kalau ceritanya nanti. Karena cantik-cantiknya aku di vlog ini ya Put. Sekarang jam 6 pagi. Yang tumbang. Kalian lihat dari mukanya dia tinggal berapa persen? Aku berapa persen? Sasro berapa persen? 120. Wah, pecah itu kemsatunya jatuh. Mungkin sekian dulu vlog kita hari ini. Karena aku udah baterainya habis. Suaranya udah mulai serak. Doain semoga hasilnya nanti bagus-bagus. Oke? Okay? Bye.